membahas tuntas hal baru di bumi ini. Kembali lagi di channel Indo Project ID. Di video kali ini saya akan share untuk cara menampilkan indikator baterai di layar Pony atau tepatnya di notch ini ya. Dan ini berfungsi untuk semua handphone yang ada notch-nya. Dan bisa dibilang sih ini juga agak simple ya untuk tutorial kali ini. Baik, dan sebelum lanjut ke tutorialnya, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu supaya kalian dapat informasi terbaru ketika saya upload video terbaru di channel ini. Oke, dan langsung saja untuk cara yang pertama, di sini kalian tinggal download aplikasi yang berada di deskripsi ya. Dan untuk nama aplikasinya yaitu adalah ini kan, Notch P. Nah, jadi untuk aplikasi ini bisa kalian unduh langsung ya di deskripsi video. Dan untuk cara menggunakan aplikasi ini, mari kita langsung buka saja untuk aplikasinya. Terlebih dahulu kalian unduh dengan ukuran cuma 4, beberapa MB sajalah. Di sini langsung kalian klik aja allow. Kemudian izinkan dan kemudian allow lagi. Kemudian di sini centang yang tampil di atas aplikasi lain. Kemudian di bagian selanjutnya di sini kalian klik aja yang ini terlebih dahulu kan. Kemudian klik lainnya. Dan untuk notch P kalian aktifkan ya, atau centang seperti ini. Setelah ini kita langsung kembali saja. Nah, sebenarnya untuk aplikasi Notch P ini sudah aktif ya, atau untuk baterainya sudah bisa kelihatan di notch atau di layar Pony kita. Nah, untuk mengkustomisasinya di sini kalian tinggal atur saja di sini ya. Ada 4 atau 5 bagian yang bisa kalian custom. Jadi di sini untuk notch seperti apapun bisa kalian gunakan. Yang penting ada notch-nya ya. Kalau HP kalian tidak ada notch-nya mungkin bisa aja tampil, tapi bisa kalian atur dengan menggunakan datar saja. Oke, dan sebenarnya ini bisa full melingkari dari notch-nya karena untuk baterai saya ini sudah ada di posisi 70%. Jadi yang bisa kelihatan cuma separuh aja ya. Oke, dan mungkin untuk pengaturannya bisa kalian ukir-ukir aja sendiri ya di sini. Dan kemudian untuk warna dari baterainya bisa kalian rubah dengan cara kalian tinggal klik aja yang bagian garis di bawah ya. Sorry. Nah, yang ini nih. Nah, untuk 0% misalkan ini warna kuning. Sampai 5%. Nah, kalian tinggal klik aja yang garis warna kuning itu, dan di situ bakalan ada kustomisasi warna ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan beberapa warna dari 0% sampai 100%. Oke, bisa kalian lakukan sendiri dan bisa kalian ukir-ukir sendiri ya untuk aplikasi Notch P ini. Dan mungkin untuk cara menampilkan indikator baterai di layar Pony atau di notch, saya cukupkan sekian. Semoga apa yang saya share dapat bermanfaat dan bisa kalian lihat sendiri ya untuk tampilannya. Mungkin ini karena baterainya sudah mau habis, jadi kalau full ini bakalan melingkari si notch-nya. Like bila suka dengan videonya, dislike aja bila kalian tidak suka dengan videonya. Subscribe, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikahlah dan bahagia. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.